Melihat kondisi di masyarakat kita yang sudah cukup meresahkan ini tentang semakin maraknya pengemis di jalan, ternyata itu di backing oleh pihak tertentu yang mengeksploitasi orang-orang lemah ini, orang tak berdaya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi baik itu ada yang mengeksploitasi jadi korban ataupun memang karena kebutuhan, itu dua-duanya harus menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat miskin itu kan tanggungan negara gitu, kewajiban negara untuk melihara sebagaimana dalam undang-undang dasar kita.